awal mulanya kami bergabung dengan tim ranger dari Sefotnya Haka karena kami ingin mengetahui apa-apa aja yang ada di kawasan hutan dan untuk mendokumentasikan. Jadi kalau kita nggak bergabung di dalam ranger, kita nggak tahu, sementara kita penjaga hutan. Mau ke mana hutan ini? Mau diapain hutan ini? Kan nggak ada pemahaman-pemahaman di situ. Jadi setelah menjadi tim ranger, baru kami paham, oh ini jenis pohon ini, oh ini jenis bunga ini, oh ini jenis satwa ini. Dan untuk letak-letaknya itu semua kami belajar juga untuk GPS dan memasang titik koordinat. Apa yang dikatakan selama ini sumber kehidupan, kok hutan bisa jadi sumber kehidupan, kok hutan bisa jadi sumber pendidikan, kok hutan bisa jadi sumber dapur. Jadi dari situ terus kami banyak pengalaman setelah kami mengetahui jadi tim ranger ini dengan keluar masuk di hutan. Kita di sini sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di LPHK, misalnya bagaimana mereka ikut berpatroli di kawasan hutan, di 251 hektar kawasan hutan lindung yang telah mendapatkan izin untuk dikelola selama 35 tahun ke depan. Ada gerakan di tingkat grassroots, bagaimana perempuan terlibat, ikut, berpartisipasi, berkontribusi, sinergisitas bersama dengan laki-laki, berpatroli bersama yang kami sebut dengan Empu Uten atau Women's Ranger. Empu Uten adalah skema CPT atau yang kami sebut dengan Community Patrol Team, di mana perempuan juga ikut menjadi bagian ranger, yang biasanya ketika disebut ranger itu adalah laki-laki. Tapi di Damaran Baru, perempuan dan laki-laki saling bersinergis untuk kemudian mengawal, untuk kemudian berpatroli, memonitoring segala aktivitas yang ada dalam 251 hektar kawasan hutan lindung yang telah dibebani izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena di dalam hutan ini sangat banyak sekali sumber kehidupan. Dan itu terdapat air, karena tanpa air kita tidak dapat hidup. Dan kami sangat takut sekali terjadi bencana seperti di tahun 2015, yang itu menghanyutkan rumah, menghanyutkan kebun-kebun kopi. Dan kami berharap sekali kepada kawan-kawan semua, semoga mau bergabung bersama kami untuk melindungi hutan dan tidak merambahnya. Kami tim-tim ranger ini akan mencari apa-apa aja yang ada di kawasan hutan lindung. Dan selama ini telah kami lakukan oleh tim-tim ranger, ternyata banyak sekali temuan atau hasil manfaat hutan yang bisa kami manfaatkan. Salah satunya adalah tanaman-tanaman jenis obat herbal yang mungkin nanti kami bisa manfaatkan oleh ibu-ibu di Damaran Baru. Dan langkah-langkah selanjutnya, itu kami pun sekarang sudah banyak mengetahui apa-apa aja yang ada di kawasan hutan lindung, jenis satwa dan tumbuhannya. Saya sebagai pemuda ingin mengajak pemuda lain untuk menjaga hutan. Sebagai contohnya, kita bersama-sama menanam pohon supaya tidak terjadi bencana banjir seperti di tahun 2015 yang lalu. Kita harus bersemangat untuk menjaga hutan supaya hidup kita tenang dan tenteram. Hutan adalah sumber pendidikan bagi kami. Hutan adalah sumber kehidupan bagi kami. Hutan adalah dapur bagi kami.